iblis, perhatikan apa kata iblis. Wa ma kana li alaikum min sultan illa da'awtukum fastajabtum li. Tidak ada kemampuan aku kepada kalian sedikit pun kecuali aku cuma ngajak saja, aku kan enggak maksa. Aku kan enggak menjarakan ente ketika ente enggak ikut saya. Aku juga enggak bunuh ente ketika ente enggak ikut saya. Saya cuma ngajak. Kemudian ente ikut. Ente ikut. Padahal ente tahu ini perintah Allah, ini perintah Rasul, ente tetap ikut aku. Maka kata iblis, "Fala talumuni wa lumu anfusakum." Jangan ente salahkan aku. Jangan ente celah saya, celah diri ente sendiri. Luar biasa. Allah telah menurunkan ayat-ayatnya. Ini jalan kebenaran, ini jalan iblis. Wala tattabi'u khutuwati syaitan fa innahu lakum aduwwun mubin. Kan Allah sudah sampaikan dalam ayatnya, jangan kalian mengikuti dari langkahnya syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata buat kalian. Allah menyebutkan contoh-contohnya begitu banyak dalam Al-Quran dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Amr bin As, ma min nabiyyin illa yadullu ummatahu ila khairin ma yalamuna wa ma min nabiyyin illa hadhar ummatahu min syarrin ma yalamuna. Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah menunjuki kebaikan kepada umatnya apa yang dibutuhkan, dan juga tidak ada seorang nabi pun kecuali telah mengingatkan umatnya dari jalan kejelekan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi jalan-jalanku semua sudah dijelaskan. Ya, bagaimana aku menyesatkan manusia juga sudah jelaskan. Bahkan khutbah yang aku sampaikan hari ini juga sudah dikhabarkan oleh Allah. Jadi kurang apa lagi? Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan engkau salahkan saya. Jangan engkau cela saya. Cela dirimu sendiri.